Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Dan jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Oke, kali ini saya akan bicara tentang saham ya, yang dimana krisis energi ini membuat saham-saham energi ya dan komoditas ya naik cukup sangat tinggi ya, batu bara dan sawit sepertinya juga luar biasa. Nah, ini salah satu saham energi atau penghasil tambang lah ya. Apakah terpengaruh dengan kondisi sekarang ya? Harusnya sih terpengaruh ya, tapi kita akan cek ya, secara teknikal aja kita bicara ya, untuk masalah apa namanya fundamentalnya silakan Anda cek sendiri ya. Kita akan mulai analisisnya ya. Yang pertama saya akan analisis dari bulan ini tanggal 2001 ini polanya seperti apa. Kita akan ambil ya. Oke. Nah, ketika dia melewatin dan dia melewati garis ini satu kali dan dia naik ya. Oke, dan mulai juga. Dari sini ya. Oke. Lihat ya. Trend line-nya. Dan lihat polanya ya, dan ini di saat sekarang ya. Oke, nah intinya seperti ini ya, garis-garis ini apabila dia melewati candle-nya, melewati trendline ini, maka itu peluang kita untuk masuk ya, untuk masuk. Dan artinya sekarang ini posisinya di 125 dan 124 ini posisinya akan harusnya kita bisa masuk harusnya. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi apa namanya, sorry ya, nah ini dia udah berada di support resisten yang sangat kuat ya, resisten yang sangat kuat yang diuji di sini ya, di sini ya, di 2020 bulan 11 2004 ya, ini resistennya paling kuat di sini ya. Oke. Kita akan cek lagi ya. Oke, dan ini adalah garis supportnya yang sangat kuat ya. Jadi saya akan garis lagi. Ini juga daerah support yang kuat sekali ya. Sorry. Sini ini ya, di 122 ini juga sangat kuat sekali ya. Nah, ini kita lihat ya, udah berapa kali diuji ini ya, 122 ini, dan ini merupakan support yang sangat kuat ya. Sedangkan untuk resistennya itu harusnya berada di area-area ini ya. Area ya, kalau nggak mau pakai, kita bisa pakai ini aja, simpelnya aja ya, daripada pusing ya. Oke. Dan ini resistnya ya, apabila dia masuk ke sini ya, ini dia ketahan ya harganya di sini ya.
Dan ini area-area nahan dia ya. Nah, ini area-area memang area menjadi area resisten dia ya. Nah, apabila dia mampu melewati ini yang saya bilang tadi ya, di 100 berapa nih, 120 120-an ya, maka saham ini akan berpeluang untuk naik ya. Makanya dia akan mantul di sini dulu ya nanti. Nah, dia akan nguji di sini, dan apabila dia bisa melewatinya maka dia akan berpeluang untuk naik ke sini dulu nih. Sini nih. Nah, nih 150. Dan apabila dia kuat juga untuk naik, maka dia akan sampai ke 200 ya. 200 nih, ini areanya nih. Jadi sederhana, sesederhana itu aja kalau kita main di trading ya. Kalau kita tarik ke sini lagi kan, nah kena lagi kan itu kan, ini kena lagi nih ya, kena sini nih. Ini area-area yang kuat juga nih ya, ini juga ya. Jadi anda kalau mau trading ya, anda harus perhatikan hal-hal beginian ya. Nah, untuk target penurunannya gimana? Kita akan cek. Saya akan keluarin. Sebenarnya pakai Fibo ya. Nah, target penurunan sebenarnya udah. Nah, ini bisa sampai ke, ini apa nih? Oke, bisa sampai ke 150. 150 udah dilewatin ya. Artinya saham ini memang nggak pernah turun melebihi dan melebihi 120 ini ya. 20 ini ya, artinya juga bahwa saham ini sebenarnya harusnya naik. Karena kalau kita lihat PBV-nya ya, kalau kita lihat pakai stock bit itu ketahuan bahwa PBV-nya itu, saya cek ya, itu harusnya ini lagi murah sebenarnya sekarang ya. Murah, saya cek ya. Zing. Oke. Zing itu oke. Nanti saya akan ulas dipakai Stockbit ya. Itu PE-nya itu 10,95 ya, rata-rata dalam 3 tahun ya, dan sekarang berada di posisi 4,9, artinya hampir 50% naiknya harusnya. 4 ke 10, oh iya, 100% harusnya bisanya naik ke 300 ya harganya harusnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari apa namanya ATR-nya ya. Oke, saya hapus nih ya. Mana hapus ini? Oke. Kalau kita lihat dari ATR, oke, masih di bawah, belum ada pergerakan. Kita lihat juga di MACD dan di moving average-nya cukup lah itu ya. Oke, stokastik juga. Nah, stokastiknya udah mulai ada pergerakan untuk naik, dan ini sepertinya juga di ininya, kalau kita gedein ini kan udah golden cross nih ya, golden cross. Artinya apabila dia melewati dari harga hari ini ya, 122 123, maka dia akan berpeluang untuk naik sekali. Semoga anda bisa cuan ya. Ini kalau bisa disabarin saham ini, biasanya bisa sampai di atas 50%. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Dan perlu diingatkan untuk PBV nya itu sekarang tuh berada di posisi 4,89, sedangkan
Min PBV standard deviation itu berada di 10,95. Oke? Okay? Arti kata, mudah-mudahan kita bisa cuan di saham ini, dan saya juga megang cukup banyak di saham ini. Dan kalau dia memang udah masuk ke area-area resistennya, maka saya akan jual. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.